43 meter, saya akan membandingkan antara BCP Pasopati yang bisa untuk small game, medium game, atau big game ya, Pasopati OD27 dengan big game, khusus untuk big game OD34 3 mm ya. Ini kita lihat ya. Tekanan anginnya Pasopati di 2350, karena kalau Pasopati di 2500 dia tidak bisa mengeluarkan angin secara maksimal karena per hammer tidak kuat untuk mengeluarkannya ya, nggak kuat untuk mukul hammernya. Kalau yang big game saya kasih di 2800 karena itu terkecil. Kalau di 2500 yang big game terlalu liar, susah dikendalikan nanti. Kita lihat ya. Ini Pasopati tadi saya lepas telenya, jadi geser ke kiri. Ini saya geser ke kanan sedikit ya. Sekarang tekanan anginnya ada di 2250. Kita lihat ya. Klik grinder 1. 43 meter dengan GPS 12 grain ya. Saya geser kanan sedikit, kita lihat ya. Zero plus 2. Ini kita lihat ya. Kita zoom out dulu. Jadi ini review ini untuk teman saya Pak Cahyono. Jadi jarak 45 km, 43 meter kilometer. Ini ya, 43 meter. Ya. Jadi ini Pak Cahyono kemarin mau ambil berikut teleskopnya. Tapi ternyata saya copot, ini 43 meter. Saya copot, saya pasang, geser. Ya, ini ya, Pasopati. Monel atau stainless OD27 2,8 mm. Ini muscle breaker ini penting sekali ya Pak Cahyono ya. Saya bawakan. Ini sudah ada mini coupler ya, sudah ada tutupnya. Keren ya, sudah saya stiker, ini sudah saya poles ya. Oh, ini sayang nih saya mau lepas unit ini sebenarnya. Tadi saya lepas sebetulnya di saya pasang lagi di dudukan yang sama, tapi tetap geser. Ya ini sudah saya koreksi. Pasopati 27 hit ya, ini ya 43 meter. Akurasinya istimewa ya Pak Cahyono ya. Ini bisa untuk small game, medium game, big game ya. Pokoknya patokan PSI-nya di 2500. Ini sekarang di sebentar 2250 ya. Ini irit sekali ya. Per shoot paling 15 sampai 20 PSI kalau track 1. Nanti Pak Cahyono pakai scope sendiri, nanti saya pandu cara untuk settingnya ya Pak Cahyono ya. Ini keren sekali ini ya. Nanti saya packing, saya kirim nanti ya. Transfer jangan lupa Pak, kalau udah saya kirim ya. Oh, rak transfer ki. Tak ketahi gue. Ini ya. Jadi kita bandingkan sebentar ya dengan yang big game. Saya tunjukkan Pak Cahyono ya. Kenapa Pak Cahyono saya suruh ambil yang ini dulu? Karena kalau belum pengalaman, terus pakai yang big game, maaf saja Pak, sirahnya ngeluh tenan. Soalnya apa? Tenaganya ngeri. Kayak Pak Cahyono mau setting air aking atau NSR atau ini ya, RGR atau Kawasaki Ninja 150 yang spoilernya 200. Ngeri, tenaganya ngeri. Nanti kita lihat ya. Oke ya Pak Cahyono ya, unitnya keren ya, mantap ya, akurasinya ya. Cuman tadi geser karena ya itu, saya lepas, saya pasang ternyata geser, mau nggak mau Pak Cahyono harus setting sendiri, nanti saya pandu ya. Sekarang kita tes yang big game ya, kita lihat ya. Kita lihat. Tadi kan yang Pasopati ini yang big game sekarang. Ini big game, tekanan di 2800 PSI. Klik grinder 1 sama ya. Sama dengan GPS 12 grain, sama-sama seperti yang tadi. 43 meter juga sama. 0 plus 0 ya, ini saya kasih ya. Kita lihat ya. Nanti kita lihat ya. Ini kita lihat ya, benar ya. Ini kita lihat. Kita zoom out dulu.
Ini 43 meter. Kedengeran ya suaranya tadi ya. Ini zeroing di 43 meter. Tadi di 2800 PSI ya. 2800. Jadi ini kita lihat suaranya kedengeran ya. Itu kenapa saya bilang sama Pak Cahyono, Pak, ya terserah kalau mau beli yang ini ya boleh. Tapi yang ini saya pertahankan karena tapi ini ngeri. Nah, kan narik ke kiri ya. Lihat nih. Pecahan pelurunya, Pak. Nah, ini saya goyang tangannya. Saya kegoyang tangannya ya. Tuh, lihat. Pecahannya tuh masih bisa merobek. Dia punya karton. Ngeri banget, Pak. Ya, ini kenanya di sini nih tadi. Ketarik ke atas. 2800 tenaganya kegedean. Oke, itu ya, Pak, ya. Jadi, itu sekilas saya ini buru-buru mertua saya mau datang. Oke, ini kita lihat perbedaannya ya antara yang khusus big game dengan yang medium small atau big game bisa juga. Oke. Lebih user friendly yang Pasopati. Itu ya Pak Cahyono ya, tadi reviewnya senapannya ya, sudah ya. Salam satu laras Pak Cahyono.